Hai beb, daripada bengong, yuk ya yuk kita makeup di rumah aja. Pengen review Lashion C Dior ini tuh gimana? Nah, pertama aku pakai dari Studio Tropic, guys. Ini untuk makeup base spray-nya. Dikocok-kocok dulu, guys, sebelum dipakai, terus disemprot ke seluruh muka sampai becek. Next, aku pakai dari Emina, ini Pore Ranger untuk menyamarkan pori-pori aku, guys. Lucu banget kan ini Pore Ranger. Katanya ini sih dupnya dari Benefit, guys. Next, aku pakai foundation dari Dior. Nah, ini cara penggunaannya, aku kocok-kocok dulu. Nah, cuman yang gak aku suka nih, ujung-ujungnya tuh suka ambiar. Biar kelihatan kece, tetes-tetesin gini aja, guys. Padahal mah ya tumpah-tumpah. Terus aku pakai sponge dari YOU deh buat ngeratain foundationnya. Pakai cuman satu layer ya, guys, ringan dan flawless. Ini waterproof juga, guys, dan coveragenya itu light to medium dan bisa di build up ya, guys. Setelah diaplikasikan si foundation Dior ini ringan gitu, emang bener-bener kayak nggak pakai. Tatap mataku, lihat guys, hitam banget kan, guys, bawah mataku. Nah, aku pakai si Maybelline Instant Age Rewind ini, guys, buat tutupin yang hitam-hitamnya. Lanjut, aku pakai Maybelline Fit Me untuk menutupi noda-noda yang ada di wajahku. Nah, aku diemin dulu, guys, si concealernya biar dia ngeset dulu di wajah aku. Nah, kalau udah ngeset, baru aku tap-tap, aku ratakan pakai si sponge-nya dari YOU itu, guys. Aku tap-tap aja kayak gini, tap-tap. Nah, ini masih ada tompel-tompelnya nih, masih kelihatan nih. Noda-noda yang susah banget ditutupin. Si concealernya aku pakai di jidat, hidung, dagu, sama ujung-ujung hidung, guys. Terus aku tap-tap lagi deh. Jadi ini aku tunggu dulu sampai foundationnya itu kayak apa ya, nggak lengket gitu, baru aku set. Nah, aku mau lanjut ke bagian mata. Aku pakai dari Makeover yang Upton Bay. Lanjut bagian mata. Nah, dari palet ini aku ambil yang nomor 2. Aku pengen pakai di apa namanya, crease-nya aku ya. Pas aku pakaiin, falloutnya banyak, guys. Si. Terus aku pakai shimmernya di bagian tengah mata. Karena makeup di rumah aja, jadi aku bikin untuk bagian matanya simple aja ya, guys. Nah, terus di outer corner aku tambahin warna yang coklat paling pojok bawah. Nih, aku taruh dikit-dikit aja. Terus aku blend-blend lagi deh. Nah, setelah foundationnya sudah meresap, udah nggak lengket, lanjut aku pakai bedak dari Dior untuk ngeset complexion aku. Nah, menurut aku shade-nya agak keputihan gitu sih, guys, di aku. Lanjut, aku pengen alis. Lanjut, aku pakai eyebrow pensilnya dari Innisfree. Ini warnanya kalau nggak salah dark brown, yang coklat-coklat tua gitu. Nah, ada spoolie dan ada produknya. Saat-saat yang paling menegangkan adalah ngalis, guys. Entah mengapa hatiku selalu dagdikdu. Menurut aku, alis itu akan menentukan riasan wajah kalian, guys. Nah, ini adalah titik awal alis aku. Lalu ini titik yang tertingginya. Dan ini titik yang terendahnya. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so fine? Bless up, bless up. How did I make you mine? Nah, aku mau lanjut pakai maskara. Nah, guys, untuk maskara aku pakai dari Maybelline, satu Magnum, yang satu Push Up Drama, guys. Aku jepit. Nah, biasanya aku kalau jepit, aku jepit gini, terus aku naikin ke atas. Karena bulu mataku kan pendek banget, jadi kayak biar dia tuh pang gitu. Pantesan ya matanya agak kurang-kurang gitu. Agak kurang-kurang. Jadi di bawah mata sini. Nah, untuk lower eyelid aku pakai warna pink. Ini aku tunjuk. Aku pakaiin di kedua sisinya ya, guys. Nah, untuk di inner corner aku pengen pakaiin Black Artist, guys. Aku ambil dari YOU. Tap-tap gini aja, guys. Untuk eyeliner aku pakai dari Maybelline yang warna kuning. Ujungnya tuh lancip, guys. Jadi tuh enak banget buat diaplikasiin ke mata. Menurut aku,
ini jadi bikin apa ya, gampang gitu loh pakai eyeliner. Aku pengen kontur wajah aku. Ini aku pakai dari Body Shop. Ini sih sebenarnya untuk bronzing gitu, guys. Kayak lebih menyatu gitu. Ini nanti setuju gak? Aku pengen bikin pipi aku merona. Aku pakai dari Innisfree. Nih, aku pakainya sambil senyum-senyum ya, guys. Karena kita cuma di rumah aja, jadi lipstiknya kayaknya warnanya tuh warna-warna yang nyut-nyut gitu. Nah, aku pengen pakai ini dari BLP. Atau ini Maybelline. Jadi galau, aku pakai dari BLP atau Maybelline ya, guys. Aku pakai yang ini aja deh. Aku pakai yang dari Maybelline Superstay Matte In 65. Itu cantik banget, guys, warnanya yang nude-nude gimana gitu. Yeay, this is the final look. Menurut aku, untuk ukuran foundation yang high-end kayak gini, ini tuh boleh banget buat kalian beli. Ini cukup, apa ya, nyaman di kulit, bener-bener kayak kayak kulit kedua kamu gitu loh, guys. Kamu tuh kayak bener-bener gak pakai apa-apa gitu deh. Punya tuh kayak ringan banget. Apalagi kalau kalian kulitnya tuh yang bener-bener mulus, yang gak perlu coverage banyak kayak aku, itu bagus banget. Itu bikin banget kulit kamu lah sehat, flawless, terus kue seger deh. Nah, guys, cukup sekian video dari aku, makeup di rumah aja. Simple dan mudah banget untuk dipraktekin di rumah. Karena meskipun di rumah aja, tetap harus cantik, harus seger. Buat kalian yang baru datang ke channel aku, please subscribe aku. Thank you for watching. Bye-bye.